pasien dokter. Jalur kereta api di Indonesia seringnya melewati sawah, hutan kecil, dan pedesaan. Tentunya dibarengi dengan pemandangan indah, sehingga membuat orang semakin betah naik kereta. Namun, ada jalur kereta ekstrim di berbagai negara yang melewati pegunungan batu, laut, sampai jurang. Kebanyakan jalur kereta tersebut berusia ratusan tahun dan masih beroperasi sampai sekarang. Berikut 10 jalur kereta ekstrim di dunia. Sebelum lanjut, pastikan tempatmu nyaman buat rebahan, siapkan cemilan kesukaanmu. Ayo kita bangun channel ini biar terus berkembang, dengan cara subscribe, like, share. Terima kasih dan selamat menonton. Nomor 1. Thailand Burma Railway. Thailand Burma Railway menghubungkan antara Thailand dengan Burma. Namun, berubah nama menjadi Death Railway karena sekitar 100.000 pekerja meninggal saat pembangunan jalur kereta pada tahun 1942 hingga 1943. Nomor 2. The Villas Knowles. Jalur kereta The Villas Knowles dibangun pada abad ke-20 yang menghubungkan Guayaquil dengan Quito, dua daerah di Ekuador. Sulitnya pembangunan jalur kereta dan banyaknya pekerja yang meninggal menjadi alasan dibalik nama The Villas Knowles. Nomor 3. Jerton Loop Railroad merupakan jalur kereta wisata yang menghubungkan Jerton dan Silver Plume, daerah pertambangan di Colorado, Amerika Serikat. Jalur ini dibangun pada tahun 1884 dan sampai sekarang masih eksis. Nomor 4. Minamiaso. Jalur kereta Minamiaso ini berada di kaldera Gunung Aso, gunung berapi di Jepang. Pada tahun 1928, kereta resmi melewati jalur Minamiaso. Walau dulu sempat ditutup karena terdampak gempa bumi hebat pada tahun 2016. Nomor 5. Kuranda Scenic Railway Giants. Jalur kereta wisata yang menghubungkan kota Cairns dengan Kuranda, desa di tengah hutan hujan Australia. Di tengah perjalanan, kereta melewati air terjun. Nomor 6. White Pass and Yukon Route Railway. Jalur White Pass and Yukon Route awalnya dibangun untuk penambang emas. Namun kini, menjadi kereta wisata dan berada di atas ketinggian lebih dari 800 meter dari atas tanah. Nomor 7. Tren de las Nubes.
jalur kereta di Pegunungan Andes yang menghubungkan kota San Antonio de los Robles dengan De la Porfiry La Viaduct. Tinggi Pegunungan Andes sendiri lebih dari 4.000 meter di atas tanah. Nomor 8. Pilatus Relay. Pilatus Relay menjadi jalur kereta paling curam di dunia. Membentang dari Alpnachta di Danau Alpnach sampai puncak Pilatus dengan ketinggian sekitar 2.000 meter di atas tanah. Nomor 9. Pamban Bridge. Beroperasi mulai tahun 1914 untuk menghubungkan kota Mandapam dengan Pulau Pamban di India. Jalur ini termasuk salah satu jembatan di atas laut terpanjang di India. Nomor 10. Maklong Railway. Jalur kereta ini berada di Bangkok, Thailand. Di pinggir jalur ada pasar yang sangat ramai. Pedagang bahkan harus menyingkirkan dagangannya sementara saat kereta melintas.